Orang panggil Pak Abu, orang panggil Hamzah. Orang tak kenal. Hamzah habis? Dia tanya. Kami menuju ke Kampung Benang Nyur, Tanah Merah, Kelantan. Bila lagi Pak Uwa buat rawatan baru, payudara. Tapi bila lagi? Kita sejarah dia. Banyak tahun. Tapi dia buat lebih sikit. Banyak tahun. Banyak tahun tu berapa tahun tu? Banyak 10 tahun. 10 tahun. Oh, anak bermula pada tahun berapa tu? Ah, tak ingat. 10 tahun tadi. Bagaimana daripada tahun ni 10 tahun lah tadi. Oh, maksud baru satu lagu mana rawatan lah itu? Kedah Pak Uwa buat. Oh. Mula-mula itu pupu sakit. Sakit kopek lah. Sakit kopek itu lama-lama kita ingin merawat dia ke apa itu. Dia mana dia itu pak dia? Umur dia? Tok Bel lah. Tok Bel. Okay. Lepas itu kita pun jiwa kita nak jadi bomo lah. Katakanlah aku panah bomo, aku bomo lah. Kita tak tahu ke satu lagi. Dia sudah mati dengan nyakit tu lah. Jadi kita tak boleh bawa satu lagi. Kita tak tahu lagi. Jadi kita pergi ke pahal tu. Dia bawa-bawa temu lah tu bawa tu. Temu bahagian dia ni? Haa, bagi dia bagi. Lepas tu lah. Kita minta lah dia. Lepas tu dia menumpah. Dua pokok kayu. Nama pokok tu? Oh, pokok tu pokok tinggi. Saya rasa yang mati. Nanti dia pokok. Oh, ini ni? Haa, pokok tu. Jadi kalau bagi tani, kalau hidup, rumah yang mana pun. Kita klik tani itu. Pak Gimu dia tu tahun bila? Tahun bila? Tahun 90 lebih. 90? Itu dia wabat dah dia bunyi bagai tu kita balik balik tanya kalau mau tanya hidup musikong jadi tu pomo dia kata itu pasal dia hidup tu kita pergi pulau kan itu tu guru kita tu gigi tu ada aja lah cara pomo macam buat ni tu balik balik dalam lebih kurang 2 bulan, 3 bulan. Kita pergi pulau. Lepas tanah pokok ni lah ni? Haa, hidup tu pokok ni. Lepas tu lah. Kita pergi yang kedua. Dia mula ilmu gapo, baca, sarak gapo. Benda-benda bomo tu. Lepas tu, kita pergi pulau. Pergi pulau tu dia mula. Rasanya, dalam bab-bab tu, dalam itu dia tu, dia wikir ke belakang lah. Sarat-sarat bomong ke apa tak ilmu tu, dia jadi kita terima lah. Lepas tu balik. Balik dia kata kalau bomong tu tujuh orang, mu tak boleh dekoh pun, mu tak boleh ambil, tak boleh gapo. Masa tujuh orang lah. Jadi lepas pada tujuh orang tu kalau memang dekoh tak, ambil lah, kita boleh terima lah. Jadi kita bomo ni boleh sampai kalau demo tak ada piti pun kita bomo. Asal kalau demo mari kita tolong. Kalau dunia ada arah tu ni nak berubah orang. Okay. Nak berubah orang. Okay. Tahu tak? Nak tahu nama tu guna muka apa tu? Tu bomo. Alhamdulillah. Ni. Ya boy tak ni. Jadi masa tu dia masa bini Datuk Belah dia dulu dia nak pergi tolong bomo tu kayaknya moga tak kena ni nak masuk kita pagar naik bumi. Betul lah.
Jadi setakat ni ke pengalaman pawa rawa hak baru ni ke pada banyak daro ni. Apa awak setakat ni pawa rawa? Oh, agak berapa? Kita nak tahu ukur rata lah. Agak berapa ke? Tiga lah. Ini dekat langkah ilu dekat. Ya pada tahun 90 tu ya buat tadi. Ha, ya buat bila semua sekali. All kira kita do 30% kan mula 25%. Pada ni GST je lah. Ada tu berapa dia? Lebih dari 2,000. Ibu orang ni? Tak apa lagi ni. Mana di bawah, bawah 2,000 lah ni. Ibu lebih lah dia. Dalam bulan ni lah banyak. Jadi kalau nak, kalau itu apa rawat awak tino, dia awak tino boleh kat mana awak kena baru tu? Oi, budak kat sini. Om berapa kamu? Om dalam 22. Sebab apa bagi panggil Pak Uwa? Sebab apa jadi begitu? Jadi dia pada obat ibu. Buat sarah. Sarah ibu ni? Dia masa kalau kita bomo, kalau kita perasa, masa nak boleh kerja di gani, masa masuk 3 tahun, 2 tahun. Baru lagi ada duk sebebel nyojok ke apa. Kau tak tahu ke satu lagi. Dia mari pak mana dia nak beradu. Oh, mana kau dia? Kopek lah. Jadi setakat apa-apa tahulah itu lagu. Masalah pesakit baru ni. Lagu mana dia, kadik dia tu. Setakat apa-apa tengok dia. Mananya? Misalnya masa apa-apa nak rawat pesakit ni. Pesakit baru payudara ni. Jadi apa-apa tengok lagu mana lagu tu. Kak ada dia, rauk muka dia, kau macam mana lagu? Ini Pak cerita? Itu. Zuna ni? Mana dia sakit lah ni? Kita tak boleh nak jamu. Haa, ya tahu lah. Kita tak boleh nak jamu, kotek lah. Mana dia sakit lah gitu ni? Haa, jadi kita boleh masuk, kau kat belakang boleh lah. Kita untuk masuk perkataan rauk tu, gua ajar tu. Haa, tahu jugalah ni. Haa, jadi bahasanya, kau dapat tak boleh lah. Kita pergi. Mainnya kais kebel lah, kais dadah lah. Kita pernah dengar ke, baru berdaya roh pak bayar baru kain darah yang paling buat kali dia oite. Sebab apa lah? Ada belah kau itu. Ada. Ada ni. Ada mana belah itu? Ada dia buruk dan. Buruk ni. Buruk lah. Buruk itu. Ano, ada mari ke? Ano, dalo buyayo dulu. Main bawa rumah kita lah. Dia mari tu, itu dah lapar lah, tak ada. Tak ada rambut lah lah. Dari kopek ni, tak ada rasa. Tak ada kepala. Lepas tu, dia mari rawat kat rumah. Dia ni kepala tu lah naik lah. Jadi sembuh lah lah. Mananya sembuh molek jadi? Dah lah tak sembuh lagi. Kayaknya dia mari lah. Berapa belah kali dia mari. Ya, berapa kali dia mari tu? Iyo. Saraknya kita 3 kali. 3 kali ya biasanya. Kayaknya orang anak raja ni yang mari sampai 2-3 belah kali. Oh, dia depan hati je ni. Oh. Dia mari dia ya. Bawa panah ni. Oh, tak apalah bawa beli kipas. Kau dia mari kipas. Hadiah. Oh, lepas tu dua hari dia tak cukup panah. Kau mari panah pula. Orang ajar lah kau dia pergi. Jadi masa Pak Uwa jamuh itu tu, tu dia panggil Rakti Azahir dia panggil. Macam yang sepuluh pokok lah, mana kat ada Pak Uwa capu ni? Ni capu ni capu lah. Capu lah dia. Capu lah. Lepas tu capu-capu tu, lagu mana tu? Lepas. Kita masuk lah pula ni. Dok cara dia pasang. Biasa ke kalau baru pergi darah ni ke? Ada kau bila dia berasa kena dia tu kena mari sekali ataupun dia? Tak boleh. Sebab dia boleh tak tahu. Tak tahu dia? Dia lama kan. Dia siapa 2 tahun, 3 tahun tu baru dia tugas. Dia berasa, dia masuk. Kalau dia mahu tu cepat, dia mahu tahu ke? Dia mahu tahu tu, butir sesan tu kan. Dia mahu hari, mahu sesan tu lah.
lagi je tu lah tu ya. Bukan kerja kita dah juga kita ritok dengan dia ya ni dia kalau kita cuma atau dua kali ke sekali ke gilak kan dia acu lah butir tu kalau dia bergerak juga lama lah sikit dia buruk tapi boleh lambat lah sikit lambat lah sikit ada luar tu waduh apa ni? Apa nak dalam tu badan? Macam kau tumbuh hebat lah, kau nak kau tumbuh hebat? Kau tumbuh hebat dia tu? Oh, dah, itu lah, mana, mana itu Pak Wah boleh buat rawat-rawat juga lah. Eh, tak boleh. Tak boleh. Oh, kita jaga untuk baru. Baru tak baru payah rasa. Oh, untuk baru dalam tu. Tumbuh hebat dia buat juga. Kan ni? Baru dalam dulu. Dari bahasa Kelantan, ya. Dia kau tumbuh hebat, dia panggil dia bahasa Kelantan. Ketumbuh hai. Ketumbuh hai. Bagus lah ni. Mana orang semua panggil ketumbuh hai ni. Bagus lah. Ketumbuh lah. Dia tak boleh siar tu. Muka lain tak boleh lah. Muka lain ubat tak boleh lah. Tak boleh nak tolong ke apa lah. Kalau saya kat bagus tu, kita boleh tolong. Mana macam selepas daripada Timur Lawatan dengan Pak Uwa ni, adakah dia itu si pesakit saya ni kena jaga makan yang minum ke lagu mana? Ya, jaga. Jaga ni. Gapuh tak boleh. Tak boleh ni, pisah. Okey lagi. Tajam. Okey. Buah jabik. Tiga. Sebab buah jabik ni buah kismis ni. Kismis. Kalau semua suka tapi tak boleh. Apa-apa? Dia boleh cerita sebab. Dia tu buah sebagai buah racun. Oh, betul tu ni. Jadi pisah ni kalau setahun kita siar tu, kita tak boleh makan lagi. Kacang dengan pisah. Sebab apa pisah lagu tu juga? Oh. Pasal pisah ni kaya dengan zat tapi tak boleh. Tak boleh ni. Dia macam menyekit kalau orang. Dok dia kalau kita makan dia itu selalu. Dia kau itu selalu. Kalau kita siap setahun, okey. Kalau kita makan dia kena bolo. Kena bolo. Oh. Oh. Macam ayat tu pun apa tu salah lagi dia? Ha, kacang. Ha, kacang. Ha, kacang tu pun. Dia tiga buah tiga kalau tu tak ada. Dalam ilmu kita lah. Ha. Pasti orang boleh makan belakang lah. Macam lain kari-kari itu boleh. Boleh, kita tak menanya pisang kacang. Macam tu, kata sejuk-sejuk tu.